periode ke-7. 1. Program Sarjana S1 dan Magister S2. Institut Teknologi Nasional Malang dibuka. Dan 28 wisudawan dari Teknik Elektro S1 sebanyak 24 wisudawan Teknik Smart Grid Artificial Intelligence dan Internet of Things, Manufacture Energy Conversion, Material Forensic and Composition, Big Data, Software and Application Development, Building Information and Management System, Photogrammetry and Mapping. Insya Allah doa ini dikabulkan oleh Allah, dan ketiga ratus tiga ini adalah langsung mempunyai multiplier effect untuk jadi berubah. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Wisuda ke-71 Program Sarjana S1 dan Magister S2 Institut Teknologi Nasional Malang ditutup.